menyambut co-host kita yang tampan, Andre Zawari. Nah, kita sambut host kita yang paling kece, Sule. Biasa ini nyampe penuh ya, penuh, pancoran. Sampai pancoran. Luar biasa yang nonton ini dari sini nyampe pancoran sampai jajar itu. Wah. Wow. Banyak banget. Nonton kita ya. Nonton kita, Jeng. Tanya Mas Kuriti. Ini nonton di ITS enggak saya kemacetan. Wow. Ternyata Jakarta masih macet. Masih ya. Macet. Oh, okay. Gimana kabar, Le? Loh, ini siapa? Lalu. Kacamatanya ketebelan sih. Loh, Andre. Dari dulu juga. Kalau gua pakai kacamata kayak kaseto loh. Bisa. Kalau lu kaseto berarti gua komo dong. Komo. Ya. Oke, Yujeng, diperkenalkan penonton pada malam hari ini. Ini sangat luar biasa sekali. Dari mana saja, Yujeng? Ya, ini penonton-penonton hari ini semua. Tapi mohon maaf, Yujeng, sebelumnya. Apa sebenarnya? Ini Yujeng kalau duduk di situ pasti bersanding dengan wanita-wanita cantik. Tentu, ya. Kalau di wajahnya kelihatan sumringah sekali. Iya, ya? Iya, iya, ini bukan keinginan saya. Bahkan mereka itu apa namanya? Booking dulu pengen duduk dengan saya. Iya, iya. Booking. Booking. Iya, 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 iya. Ini booking dulu. Booking ini. Tempat duduk. Iya. 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 Ini ada penonton yang sangat jauh sekali, Pak Sule. Iya. Harus diperkenalkan, Yujeng. Iya, iya, iya. Ini ada dari Soreang, Bandung, ada dari Malang, ada dari Palembang, ada dari Magelang, ada dari Jakarta. Wow. Setiap daerah ada. Ada, ya, ada, semua. Ada. Kemarin dari Tasik, Tangerang Selatan, ya. Bekasi. Bekasi. Bahkan kemarinnya lagi tuh ada dari luar negeri. Luar ya. Negeri, ya. Dari ya, mana ya, tuh? Dari Ciamis. Mana? Ciamis. Warna grey, warna grey. Ya. Terima kasih Ciamis. Kalau begitu tepuk tangan buat kalian semuanya yang sudah ada di sini. Tempatnya sudah disediakan. Ya, oh, okay. Boleh duduk ya? Boleh duduk. Boleh. Oh, boleh duduk dong. Masa berdiri terus tanpa reses. Duduk. Oke, luar biasa ya. Oke. Okay. Jangan lihat ke bawah karena kami tidak menyediakan kupon hari betul ini. Betul sekali. Kemarin sih menyediakan tapi hari ini enggak. Baik buat pemirsa di rumah juga, selamat berjumpa lagi bersama kita berdua di sini dengan saya Mamat Sarung dan juga host kita Dadang Peci. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show. Sangat spesial sekali pokoknya ya. Iya. Ini biar penasaran kita nggak datangin dulu. Oh ya, gitu. Karena dianya juga lagi mojok. Oh iya. Ada mojok di sana. Kayak saya pas lewat gitu. Lagi mojok. Mas, kayak belek mojok. Oke, sebelum kita kedatangan tamu, kita saatnya memberikan sesuatu untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita akan masuk di kuis. Kuis. Malam hari ini harus pakai ini. Oke. Okay. Karena dari sono kan kejauhan. Betul. Gua kacamatanya enggak pakai yang min. Ya pakai yang apa? Yang plus. Oh, yang plus benar. Oke, okay, kuis kita pada malam hari ini adalah kalian boleh memberikan pertanyaan untuk bintang tamu kita malam hari ini ya. Oke. Okay. Mention pertanyaan kalian ke @ini_talkshow dan @OppoIndonesia dengan hashtag ini talkshow Oppo F1 Plus. Oke. Okay. Boleh tepuk tangan boleh. Silakan. Oke. Okay. Dua orang pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah di potong pajak. Dan tentunya hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F1 Plus Selfie Express. Sudah ada ya. Ya. Tapi, Le, itu mungkin bukan expert kali. Expert. Expert. Oh, expert. Ya, tadi. Yang betul itu. Iya, expert. Ya. Cuma lu plesetin kayaknya tadi. Enggak, enggak diplesetin. Oh. Biar kocak aja. Karena kalau biasa udah biasa kalau ya, saya itu
nggak perlu benar. Iya, iya, iya. Yang penting paham. Iya, iya. Apa yang gue bilangin berarti kalian paham. Paham, paham, paham. 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 Jangan jadi masalah. Iya, iya. Oke. Ayo, oke Andre, ya. Kayaknya kamu akan bilang sesuatu. Iya, kok kamu tahu sih? Oh tahu dong, karena kamu kan kamu, aku. Oh iya, iya. Ya. Oke, malam hari ini bintang tamunya spesial-spesial banget ya. Penyanyi-penyanyi muda dan berbakat Indonesia. Iya. Penasaran? Ayo, penasaran banget. Aduh, oke. Aku penasaran. Baiklah, kita ada kedatangan bintang tamu, kedatangan. Tulus dan Raisa. Oke. Wow. Apalagi sekarang jadi Raisa, kemarin jadi si buta. Saya nggak tahu ini orang arah hidupnya mau kemana ini sebetulnya. Coba berdiri yang tegap. Ini Raisa apa Raimu ini? Berdiri yang tegap. Tangannya mana? Tangannya. Simpen di situ. Oh ini Tulus sama Raisa. Tulus agak kurusan ya sekarang ya. Iya. Luar biasa sekali. Apa kabar? Hasil diet berarti ya? Diet. Iya, tuh diet. Kamu diet. Jadi mesti larinya ke saya loh. Yang jagang warteg di sana. Oh, ya. Halo. Iya. Oh. Kok enggak ikhlas begitu halonya? Yang ikhlas dong, Raisa. Halo. Nah, gitu. Luar biasa Raisa, kepalanya tumbuh bunga ya. Ini ada yang benjol di belakang satu loh mas. Oh. Tadi ada kumbang. Oh, enggak menghisap bunga malah menghisap kepalaku mas. Diseret berarti ya. Silakan Tulus, mas Tulus silakan. Raisa ini kebanyakan ngemil batu koral ya kamu. Batu koral. Gede kamu ya. Batu koral ya. Kamu gembira ya, sekarang ya? Kebetulan memang lagi stres mas. Stres. Terus muka juga kok agak keriput gitu ya? Raisa. Ini Raisa kan? Raisa! Oh iya. Raisa apa-apa? Iya. Sabar ya. Sabar. Coba Tulus nyanyi dong, disuruh tuh. Nyanyi apa ya? Tulus apa Pilus? Aku tuh pacar kamu. Ini Tulus. Pilus. Ayo, Tulus. Nyanyi dong, masa. Bapak-bapak logam gak? Iya. Apa? Bukan sambil ngerokin. Satu ingin bersama. Wih, keren. Tapi tak bisa apa-apa. Waduh. Rasa lengkap. Bila kita berdua, terasa sepi bila kita diraba berbeda. Di dekat, kontak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Percaya nih sekarangnya suaranya nih bener nih. Berarti kamu berhasil dia. Nyiumin tanganku dari dalam tadi lu udah diciumin terus tanganku. Hati-hati sayang. Modus loh. Sayang. Hati-hati modus. Aku udah enggak doyan brondong, mas. Raisa, sulap dong. Nyanyi. Nyanyi. Raisa sulap. Nyanyi, karena kan Raisa bisa menyulap loh. Menyulap hati saya jadi suka gitu loh. Ayo dong Raisa, ayo nyanyi dong. Kok sulam banget? Karena kau telah menyulap aku, jadi ceria gitu liatnya. Oh, berarti kayak Pak Tarno dong. Tuh, lihat anak-anak pada bengong dari tadi itu. Ya. Raisa kok bingung ya. Kasihan ya. Dari tadi dia gitu, gak ketawa dia mana. Apa ini? Apa ya? Ini dia ngomong dulu lain kali ya. Tuh lihat lah. Eh, Raisa, enggak boleh gitu. Lama kok kayak lihat sinetron. Nah,
soalnya paling depan. Lihat langsung Raisa loh. Kok Raisa begini ya? Gak percaya kamu. Gak percaya. Sabar, sabar, sabar. Kalau percaya. Coba, coba. Coba nyanyi dong. Nyanyi dong. Nyanyi lagunya dong. Kan terkenal Raisa. Ini kalau badannya gede begini ganti kata-katanya. Apa? Kulitilah. Biar kecil. Biar kurus gitu loh. Kulitangan. Nah, ini suara siapa ini? Tentulah sesuatu. Darso nih. Biar kita jauh ke depan. Lo tadi kamu barengan kok berdua gimana? Saya juga mau nanya, kirain kamu diet. Enggak, tadi suaranya saya disuruh nyanyi di belakang, mirip. Ini gak tahu siapa nih. Kamu siapa sebetulnya? Coba-coba digabungin, ini tulus, ini ikhlas kayaknya. Coba. Siapa? Ajis nih. Ajis. Ajis kan hitam ininya nih. Jadi ini siapa ini? Jangan-jangan kamu juga Raisa palsu. Kok beda? Bukan, Mas. Kamu siapa sebetulnya? Aku Iin. Iin. Macam geling, Mas. Calon Bupati Jombang nih. Duduk sini dong. Apa ini, Leo? Suruh pulang. Ini orang hobinya morotin baju. Kemarin celana aku morotin juga. Punya benang kenur enggak? Buat apa? Mau gua tarik atas. Dikata layangan gombres. Oke, kalau begitu ini sudah ada Tulus di sini dan tentunya di Nintalk Show selalu ada surprise dan kali ini akan ada datang surprise buat Tulus ya. Oke. Penulisannya kan seperti surprise, itu. Biar kita mengajarkan kepada anak-anak yang belum tahu tulisannya seperti apa ya. Oke, terima kasih, kalau mau tepuk tangan silakan. Ini nih luar biasa sekali ya. Belum disuruh diam aja ya. Oke. Okay. Kita akan kembali lagi dengan ngobrol-ngobrol Tulus yang sebenarnya hari ini tentunya, tapi nanti setelah yang satu ini di sini aja.